Cek satu, cek cek. Hey yo 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 yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, boleh mana nang bagus barbar channel tentang tukang cukur. Bosku. Hey, bos, kabarnya bosku. Semoga kalian sehat selalu dan sukses. Amin bosku. Oke bosku, kali ini saya akan berbagi pengalaman cara potong rambut pria bosku ya. Nah, customer ini mintanya 2 jari bosku ya. Nah, entah ini 2 jari apa tidak, ya silakan di komen bosku nanti hasilnya. Oke, untuk pertama tadi saya parting dulu, dan lanjut ini saya menggunakan guard nomor 2 untuk ketinggiannya antara 2 jari ya bosku ya. 2 jari di atas telinga maksudnya bosku ya. Nah, untuk bagian belakang ini saya ambilnya sesuai pola sebelumnya ya, antara 3 jari. Jadi ini antara 2 jari atau 3 jari saya nggak tahu bosku ya. Intinya 2 jari itu nggak ada. Potongan 2 jari itu nggak ada bosku ya. Jadi ketinggiannya 2 jari itu bosku ya. Dan untuk bagian belakang ini saya hanya menyesuaikan ya bosku ya. Menyesuaikan mana yang pasnya dipandang ya. Oke, lanjut saya menggunakan 0,5 untuk bagian bawah sendiri ya. 0,5 ini ketinggiannya antara 1 jari pengambilannya. Dan untuk bagian belakang juga sama, 1 jari ya. Nah, untuk ketinggiannya belak samping juga sama. Jadi intinya dari depan ke belakang juga sama bosku ya. Nah, untuk bagian bawah sendiri saya tipiskan lagi menggunakan 0,5 open bosku ya. Kenapa? Untuk ada rambut yang sekiranya kurang, menggunakan 0,5 itu kurang terjangkau, saya menggunakan 0,5 lebih halus lagi bosku ya. Oke, lanjut saya sambungkan ya garis ini, ada garis ya, ini saya sambungkan menggunakan 1 open ya bosku ya, atau tuasnya ke bawah. Nah, untuk pengambilannya itu atau caranya itu ditekan di awal semakin ke atas semakin ngambang, lalu semakin tekannya itu sedikit bosku ya, jadi lebih mengayun bosku ya. Jadi jangan sampai terlalu neken banget karena berpotensi terlalu kroak nanti. Jadi karena apa? Karena tulang kepala itu beda-beda bosku ya. Nah, termasuk saya yang kerjakan ini tulang kepalanya yang di atas telinga itu sudah mulai muncul bosku ya. Terlihat sangat, kalau di kamera itu putih bosku ya. Nah, itu kan tipis bosku ya. Nah, itu susahnya bosku ya. Susahnya kita membuat gradasi dan menghasilkan potongnya rapi ya. Hanya banyak faktor tulang kepala dan rambut ya. Makane ya regane 5.000 murah, Bos. 15.000 sak ulane ya. Murah Bos ya, karena apa? Karena ilmunya yang mahal Bos ya. Nah, ini lanjut saya menggunakan 1,5 pun saya menghaluskan ya. Nah, ini teknik atau rumus ini jika diperlukan 1,5 open ini, kalau sudah halus ya nggak usah bos ya. Nah, untuk maaf teknik overcomb-nya saya nggak kerekam ya. Untuk tekniknya sama seperti biasa di video sebelumnya, menggunakan gunting sasa bos ya untuk tekniknya dan menghaluskannya. Teknik lebih overcomb saya menggunakan gunting sasa. Sama seperti video sebelumnya bosku ya, untuk cara-caranya. Dan di sini saya membuat outline atau garis batas dengan sudut transisi ini seperti huruf C bosku ya. Dan di sini saya menggunakan trimmer Kime ya bosku ya. Itu bawaan pabrik atau enggak bos? Nah, ini di sini banyak yang tanya bosku ya, kan trimmernya kok landep. Ini bawaan pabrik bosku, saya menggunakan sudah 1 tahun lebih ya, atau 2 tahun bosku ya. Ini beji-beji bosku ya untuk trimmer Cino ini atau trimmer Kime ini. Nah, untuk yang mau beli silakan di deskripsi ada tokonya bosku ya. Toko link Shopee bosku ya, dan juga gunting dan juga clipper tadi ya, clipper wall itu regane 1 juta bos ya. Harga 1 juta potongannya 15.000, iya gak murah ya. Lek larang ya berarti itu target saya bosku ya. Ya, oke lanjut, saya potong bagian rambut atas ini. Patoknya adalah saya mulai dari sub 2 bosku ya. Sub 2 itu apa? Sub 2 itu
di belakangnya poni. Nah, di situ saya bertanya customer seberapa yang ingin dipendekkan, lanjut itu jadi patokan, lanjut langsung saya potong dari depan terus ke belakang. Nah, untuk yang poni itu carry-carry bosku ya. Oke bosku, untuk kurang lebihnya silakan kalian kolom komentar tersedia untuk dicoret-coret buat Anda ya bosku ya. Ini entah potongan dua jari atau enggak ya. Ya, sebelum mawon semoga bermanfaat ilmunya. Langsung saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali macak boys, boy. Ojo lali macak boys, bye.